wabarakatuh, Putri Isti Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan menyelesaikan satu challenge dari teman kita. Nah, challenge apakah itu? Jika teman-teman nonton video tadi pagi, gue sudah open challenge ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menulis challenge-challenge yang unik, challenge-challenge yang menarik di komentar video tadi pagi. Oke, dan gue akan untuk
juga ada beberapa bentuk ya teman-teman. Ini bentuk apa ya? Oke. Dan ini serem banget deh. Oh, ini ada topeng nih teman-teman. Waduh, gue super serem sekali pakai kostum ini ya. Oke, gue pakai kostum ini aja deh. Oke, di sini juga ada. Oh, ini kurang serem. Jadi gue mau pakai baju tengkorak aja ya teman-teman. Oke, di sini juga ada beberapa pilihan baju yang lainnya, tapi ku pilih yang tengkorak aja. Di sini juga ada topi yang warnanya hijau ya teman-teman. Oh, inilah dia sepatu tengkoraknya. Oke, nice. Bukan nice, tapi serem banget ini teman-teman. Oke, ku pakai kostum ini aja yang super serem ya teman-teman. Oke, dan selain itu kita juga dapetin tas nih teman-teman. Tasnya juga banyak sekali macamnya. Di sini ada tas model kelelawar nih teman-teman. Oke, inilah dia tas model kelelawar. Ini bisa juga untuk minta kado ke orang ya. Nanti kita coba. Dan ini ada tas model tengkorak. Waduh, serem sekali. Dan ini tas hantu. Ada tas apa tuh yang ijo-ijo ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Oh, ini ada sayap nih teman-teman. Ada jubah. Oke, bentuknya ini unik sekali. Lanjut lagi. Dan kita lihat di sini juga ada beberapa emot, tapi ada satu emot yang ini apa ya teman-teman? Oke, kita klik saja dan oh tidak. Kita bisa ambil tulang kita dengan baju baju tengkorak ini nih teman-teman. Waduh, ini serem banget. Ini super seram sekali ya teman-teman. Oke, aku ambil lagi tulangnya. Oh tidak. Waduh, berasa mencabut tulang-tulangku ya teman-teman. Waduh, ada aja. Oke, dan di sini juga kulihat ada gunting ajaib. Itu artinya di sini itu ada rahasia. Dan kira-kira ada berapa rahasia ya teman-teman? Oke, yuk langsung saja kita lihat. Untuk rahasia yang pertama, aku akan ambil gunting ini dulu dan klik buku yang ada di meja itu dan kita gunting dan bakal jadi apa nih teman-teman? Oke, kita lihat. Dapat hiasan gantung nih teman-teman. Wow, ini keren banget. Oke, untuk yang kedua di sini dapat apa nih? Sepertinya balon bunga deh, tapi tema Halloween ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Hiasan yang ketiga kita bakal dapetin. Dan ini bentuk, wow, ini sepertinya unik sekali. Bentuk jaring kelelawar nih teman-teman. Oh, laba-laba. Oke, seperti itulah. Lanjut lagi. Dan untuk bentuk yang keempat di sini seperti apa ya? Kita lihat bentuk tengkorak, serem sekali. Oke, lanjut lagi. Dan bentuk yang kelima kita lihat. Oke, sepertinya ada bentuk kuali nih teman-teman. Oke. Dan kita taruh di sini. Bentuk kuali dan ada bintang-bintangnya ya teman-teman, tapi aku lebih suka yang bentuk yang ada jaring-jaringnya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada ini keluar apa nih? Ijo-ijo nih teman-teman. Dan kita harus gabungin dengan lilin. Dan di situ ada keterangannya. Oke, kita gabung dengan lilin. Ini adalah rahasia yang kedua ya, teman-teman. Kita gabungkan, kita klik yang ijo-ijo tadi dengan lilin itu, maka bakal jadi seperti apa nih? Bakal jadi lilin dengan warna apinya jadi hijau nih, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ada rahasia yang ketiga dan ini pakai gunting ya teman-teman. Kita klik saja, ada kuali di sini dan keluar apa tuh teman-teman? Seperti tengkorak dan kita bikin lampion. OMG, ini bagus banget lampionnya. Oke, lampion yang kedua ini berbentuk labu nih teman-teman dan kita klik dan kita terbangkan maka akan keluar cahaya ya teman-teman. Dan kita lihat bentuk yang ketiga, ini bentuk hantu ya teman-teman. Waduh, ini sih serem tapi bagus ya. Oke, lanjut lagi. Ada bentuk kelelawar. Oke, warnanya ungu. Lanjut lagi bentuk yang keempat. Oh, kelima. Oke, kita lihat. Ada bentuk jaring laba-laba ya teman-teman. Oke, seperti itulah untuk lampion-lampionnya. Wow, keren sekali. Oke, di sini ada mata. Ini apa teman-teman? Sepertinya ini makanan. Waduh, makanannya ini berupa bola mata. Ih, serem banget. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada cupcake ya teman-teman. Oke, ini adalah
teman-teman. Dan ini masuk rahasia yang kelima ya teman-teman. Kita bisa membuat lampion, tapi yang di bawah ya teman-teman, yang gak terbang. Oke, dan ini bentuknya, ini labu semua ya. Cuma bentuk wajahnya, kepalanya ini beda-beda nih teman-teman. Oke, ada yang bulat, ada yang lonjong. Oke, kita lihat di sini lagi. Oh, ini yang lonjong. Terus yang terakhir adalah, dan ini ada yang versi bulat lagi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi menuju rahasia yang selanjutnya. Rahasia yang keenam, kita akan mencari kado Halloween ya teman-teman dengan tas ini. Jadi kita hanya menyerahkan tas ini, kita kasih tas ini ke orang-orang atau NPC tertentu ya, maka kita akan mendapatkan kado Halloween nih teman-teman. Dan di manakah saja lokasinya? Oke, yuk langsung saja kita coba. Yang pertama lokasinya di sekolah, kita tinggal klik emot yang itu. Nah, kita akan mendapatkan kado Halloween dari si kakek pembersih sekolah itu ya teman-teman, pembersih lantai OB ya teman-teman. Dan hadiah dari kotak Halloween ini adalah, ini cermin hantu ya teman-teman. Dan kita pun boleh meminta berkali-kali. Oke, lanjut lagi untuk rahasia yang selanjutnya, lokasi selanjutnya nih teman-teman. Kita menuju ke toko baju Barbie. Nah, yang ini nih teman-teman, kita masuk saja dan kita kasihkan tas ya teman-teman dengan emot yang tadi nih. Oke, kita kasih dengan emot tas yang tadi ke Mbak yang Barbie ini, dan kita akan mendapatkan hadiah Halloween dan isinya adalah lipstick nih. Oke, aku akan pakaikan ke kamu aja. Oke, itu jelek banget ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Dan kita menuju ke rumah sakit ya teman-teman. Kita kasihkan ke dokter ini nih teman-teman. Oke, maka kita akan dapetin kado Halloween lagi, dan isinya adalah sikat gigi ijo Halloween. Oke teman-teman, itulah dia 3 hadiah kotak Halloween ya teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk rahasia yang ketujuh. Dan rahasia yang ketujuh, ternyata di sini untuk lampion labu ini bisa nyala dengan cara kita gabungkan dengan lilin hijau ini. Nah, maka lampion labunya ini bakal nyala. Oke, dan ku akan bikin lilin lagi ya teman-teman, lilin hijau, supaya nanti lampion-lampion labunya ini nyala ya teman-teman. Oke, kita gabung dengan lilin ini supaya lilinnya jadi hijau ya teman-teman. Kita klik saja. Oke, kita gabungkan dan kita masukkan ke dalam lampion. Yeay, akhirnya lampionnya nyala nih teman-teman. Oke, lanjut lagi, gabungkan dengan lilin ini dan kita masukkan ke dalam labu. Oke, ini ada yang warnanya biru ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, dan ini warnanya biru lagi nih, jadi sesuai dengan warna apinya ya teman-teman. Yang tadi hijau, bagusan hijau sih. Oke, dan masukkan lagi ke dalam labu. Oke teman-teman, itulah dia rahasia yang ketujuh. Sebenarnya ada rahasia yang ke-8, tapi lihatlah di lemariku itu sudah menghilang secara tiba-tiba. Waduh, ini bugnya parah sih. Kita dapetin gratis, tapi kadang-kadang ini tiba-tiba menghilang nih teman-teman. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya, kita harus reset lagi. Tapi kalau reset lagi, aku harus dekor lagi dong. Waduh, ini sih repot sekali ya teman-teman. Makanya aku agak-agak malas untuk mendekor dari paket ya, takutnya ini hilang. Untuk kemarin paket fancy cat ku juga hilang nih teman-teman. Untuk tas-tasnya yang ku taruh di laci-laci nih. Waduh, ini gimana nih? Oke teman-teman, itulah dia. Berarti ada 8 rahasia ya. Jika teman-teman masih ada baju atau jubah yang kelelawar itu, silahkan teman-teman menuju ke mall ya, menuju ke mall dan ke toko burger ya teman-teman. Setelah itu klik saja bagian yang daging itu, kita klik sampai ke atas, nanti maka keluar mahkota, dan mahkota itu ditempelkan ke boneka burger, maka boneka burger itu akan bergerak. Dan kita klik jubah kita, jubah yang kelelawar ya teman-teman, jubah yang hitam kalau nggak salah. Nah, itu bakal nanti berubah warna boneka burgernya nih teman-teman. Dan ini juga berlaku dengan robot yang ada di tempat mainan setelah dirangkai ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah
dan jangan lupa follow Instagramku. Iya teh.